Halo guys, berjumpa lagi di Travelog Gue, Travel Vlog Lo dan Gue. Di episode ini, gue bakal mengeksplor Gunung Anak Krakatau. Ini adalah vlog perjalanan gue pada akhir tahun 2017 lalu, di saat Pulau Anak Krakatau masih aman buat dikunjungi dan terbuka bagi wisatawan. Tapi kalau sekarang, sebaiknya jangan dulu ke Anak Krakatau karena aktivitas vulkanik gunung ini sedang menggebu-gebu. Anak Krakatau merupakan gunung api yang muncul setelah letusan Gunung Krakatau ratusan tahun yang lalu. Ikutin perjalanan gue mendaki Gunung Anak Krakatau hanya di Travelog Gue. Menuju bawah dari anak Gunung Krakatau yang telah meletus ratusan tahun yang lalu dan menyisakan anaknya aja ya. Hikingnya tidak terlalu melelahkan, tapi fisiknya mungkin sudah lama tidak terlatih, itu agak melelahkan juga. Ini ada Mada Taruna Indonesia. Ada Rival dan juga Tuti. Oke, sayangnya dua teman kita gagal ya untuk naik ke atas, yaitu Tony dan Rinyu. Mungkin mereka lagi ritual pengabdi setan dulu. Krakatau memang sangat recommended untuk kalian yang kurang suka mendaki gunung tapi ingin mencoba pengalaman ini, bisa datang ke anak Gunung Krakatau. Ha ha ha!